sekalian, perlu kita sampaikan bahwa kurang dari 12 jam pelaku pencurian dengan pemberatan di TKP Jalan Diponegoro, tepatnya di Foto Jonas, akhirnya dapat ditangkap oleh tim gabungan Jatantas Polda Jateng dengan Polres Kebumen. Berawal dari olah TKP dan bukti-bukti yang ada di TKP, dilakukan penyelidikan sekaligus pengembangan, dan akhirnya tertangkap yang bersangkutan di daerah Kebumen. Besok kita akan preskon. Follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.